Senang. Oh, oke. Okay. 360 sekali kami nampak video kami berbulat-bulat dalam TV. So hari ini kita ride, post ride 2024. Berapa hari bulan nyari? 21. 21 hari bulan. Ujung bulan sudah. Baru dapat ride. 21 hari bulan saya sama Rob. Yang lain ada sudah di Batuan 16. Awal lagi si Is. Pas itu macam biasa lah nih. Kita makan dulu ringan-ringan nanti kosong ya. Hey, buncit Christmas. Gitu loh. Saya tidak mau tunjuk perut saya sebab sama juga macam Rob. Bulan. Asal ujung tahun saja balik kampung 2 minggu saja pun. So, sekarang sudah pukul 10 baru kita gerak pergi Batu Batu 16, Batu 8 lah begitu saja ataupun Mekari itu saja. Kita santai-santai ini hari. Jom.
Jadi sejuk. Wah, oke. Ini tahu dah kalau nampak otai cakap sajalah. Jangan mau modif. So sekarang sudah pukul 10 rupanya. Pukul 11 sudah gila. Tapi tidak apa, kita menyeret sampai atas saja betul. Sekejap lepak. Ini 25 menit boleh sampai kan? 25 menit. Kalau batu 16 saja tidak sampai, dalam RS pun pernah buat sampai 13-12 menit. Oh, dapat. Jauh. Setengah jalan batu. Oh, hari ini nyaris-nyaris kita kena saman. Hei, nasib baik lah, kan? Ikut manggis boleh ada pula rumput. Kami ikut manggis nih, satu kali tengok ada roadblock trafik kan. Jadi iyalah, kita ini sayang buat tidak terangkan. Kita buat macam real man. Kita tidak patah balik, kita reda saja. Antamnya terus kan. Lepas tu cerita. Okay. Lagipun kami ni okey, ada bifull, lama sudah pakai bifull kan. Tak masalah kan. Ada lesen cukup tu okeylah, clear, jangan takut. Bab-bab exhaust tu kalau ada operasi tu standby lah kan. Tapi setakat tiada lesen tu jangan lari lah, bahaya. Jadi kita redah. Kita real man. Belasah saja kan. Pas susah kan, bayar saja, cari duit kan. On grab. Jadi kami ini, bila kami dua ride nih biasa banyak cerita saya banyak kan. Baru kami mau naik ke atas. Harap-harap di atas sejuk lah. Jangan hujan sudah. Jom. Harap-harap sampai atas ya. Jangan berterusan pula. Kami ini panik gila-gila juga nih. Tengok-tengok sekarang di sana sudah di ranau ataupun tambunan. Jangan ada munyik lagi roblok sana. Jom.
Tunggu sebentar, Om. Balik nih. Rumput aja, Jack. Yang 2 bulan tidak bergerak. Di manggis tadi. Manggis. Bikin manggis. Oh. Saya tengok. Ah sudah saya bilang. Ah langgar sajalah real man. Dunia lah. Traffic. Kali tengok. Berapa sisi ni? Pergi cik. Berapa sisi ni? Jangan. Betai. Alamak. Malah sudah mau pergi submarine. First ride 2024 sampai di sini sajalah. Tadi dong si Is dia no? Di mana? Di Selisih kami tadi. Turun kan? Ah, turun. Tito dong di mana? Kali tampo lambat kami. Dorang di sini awal lagi kami masih lagi lepak-lepak di mamak. Ada di Beton 16, ada sudah yang lain tadi, tapi sudah balik. Woi, berkilat motor, hilang. Ini pun berkilat kok. Oh. Nampaknya dorong pun macam mau gerak sudah kah? Oh lagi bang, baru pukul 11. Apa kalau bilang pergi minum kan malam masih muda. Ya, betul. Ini apa ini masih muda nih? Pagi masih muda apa? Manis rider. Lama tidak buat video. Kita punya apa? Kita punya channel nih bikin kenangan-kenangan bila sudah tua kan. Oh, ini masa saya muda-muda dulu. Masih kita beli red tapi kita nampak kita punya wajah yang masih handsome dulu-dulu kan. Zaman ada sana wajah. Pakai dulu. Ini beri saya pikir tadi dalam grup tuh saya tuh oh, ini gambar bila nih kebanyakan yang anu bang nih scam bah sekali tengok ih terdorong nih sebelum bergerak tuh bergerak tuh go let's go yang biasa salah Bella. Hai Bella. Bye. Yang ramai begini lah kan orang kita campur kan. Ini motor macam lama tiada jalan nih Berry. Macam lama tiada jalan nih. Tengok tuh, tuna ada tengok di TikTok kah di mana tuh? Beli kasih kilat dia punya exhaust tuh. Macam bulldog kok. Lama tiada jalan nih Jack. Sirup saja sini. Oh ya kita bilang tadi mau tengok si siapnya Red semalam mau tengok si Bella. Si Bella macam belum bermake up lagi tuh. Baru bangun tidur kan. Inilah kita layan-layan dulu.
sini tu. Oh, dorang pergi sembahyang pula ni. Kan? Sembahyang. Dorang sembahyang ni nanti karang baru dorang buka. Oh? Oh, dorang sembahyang di mana? Ramai dorang punya king-king di ujung. Lebih daripada 10 biji. Besok. Sama tu, jadi kita punya ni tu, kopi tu dan tidak buri kan? Jadi hobi kita motor je lah kan? Ya, 3000 gitu masih servis lah. Batu 8 Kimanis, tempat mula-mula saya draft posting sini. Oi, pening pula. Saya posting di Sabah dulu, lepas tu tiada orang, tiada kawan di KK. Kawan saya orang Keningau, di sinilah saya punya pot. Best ni tempat ni. Oh, nampak. Di sini selalu ada motor-motor sini. Ah, ini tempat kami lepak dulu, ada gambar-gambar kami dulu. Ini gua pokok Keningau ni. Tandas di sini adalah Taman Banjaran Kuku. Saya kasih tahu, saya cerita begini macam orang yang tengok ni puas sudah dengar nama ni Batu Lapan ni. Benar tu. Yang best tempat ni itulah, dia buka 24 jam lah. Tidak macam tempat si Bella tu. Malam tutup kan. Kita writer ini beginilah. Ini kita jumpa satu keke, satu dari sini. Bang. Jadi kita lepak dulu masuk dalam. Kita lain-lain sikit saja tadi. Dalam macam biasa. Oh, satu lagi. Di sinilah tempat pos saya. Apa ini? Sampai kikis lutut. Dalam sejarah masa itu. Ini kaki-kaki balap Kimanis nih. Hari ini dorong santai saja, rehat-rehat dulu awal tahun kan. Santai ya. Kita santai saja. So, kami lepak di sebelah. Bukan bilang kroni, semua kawan kan. Tahu saya punya channel kah? Kita kasih promote dulu. Apa channel? Apa channel? Manis Rider. Oh. Tahu. Jangan lupa follow. Begitulah saya punya channel ni kadang-kadang on, kadang-kadang tidak gitu kan. Kadang-kadang malas mau buat edit-edit tu lah.
sama kalau terlampau banyak yang mau sensor tuh, ah itu saya malas buat tuh. Banyak kerja. Ah banyak kerja lagi. Wah. Hmm. Saya mau masuk kampung, Pak. Laju gila saya nampak meter 110 sudah. Air, Mat. Air jalan raya ada air. Saya nampak meter 110 itu depan tuh, entah 14 dia. 100 boleh lah, 110 boleh lah. 14 dia bawa dalam hati saya. Oke, di sekarang nih di satu meja ini saya satu orang saja orang Sabah. Di sini walaupun di Sabah tapi lebih ramai orang Sarawak di sini. Mungkin di Sarawak lebih ramai orang Sabah mengkali. Jelas. Dua-dua lah. Oke lah. Kita nih di saya mana-mana saya posting kerja pun kawan yang selalu sama-sama saya mesti orang Sarawak. Memang begitu dari saya sekolah apa dulu dari college dulu. Lepas tu. Merantau lah. Lepas tu pergi kerja pun begitu juga. Yeah. Macam tu lah berkawan, ya. Yeah. Hotel lah, yang fashion hotel lah. Ya. Yeah. Kedai Cina bawah ni. So, ada penampakan member kita yang telah... Kita tahu lah, di prank ke apa kan. Sorry lah kami lewat tadi. Ini dia yang saya cakap tadi tu, si Is. Tadi kami masih lagi di Mamak, dia sudah sana di Batu 16 Kimanis. Mana tadi? Besar lucu kita tadi. Itulah. Siapa-siapa kawan kami, kawan abang ni juga. Begitulah kita, semua kawan. Miss KPO. So, sudah lepak-lepak. Satu setengah sudah, kita balik lah. Is, balik ke Ningau kan? Balik ke Ningau? Ya. Is, balik ke Ningau. Di Batu 16 juga. Batu 16 dulu, kawan kami. Lepas tu, Rob. Kami sama-sama balik apa? Balik ke? What grab kan? Hah? What grab? What grab gila. Oh, begitulah ride hari ini. Dan yalah.